Halo sahabat Live Waktu Indonesia dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue Rinto Nanon dan gue ditemani oleh Deana. Ya, seperti biasa. Yeay. Oke, di video kali ini kita akan membahas dua komik webtoon populer bergenre horror, yaitu Strangers from Hell dan Sweetheart. Nah nih deh, menurut lo, di antara kedua webtoon yang akan kita bahas, mana yang lebih serem? Sebenarnya sih toh dua-duanya serem, tapi kalau aku sendiri lebih suka seremnya yang versi Strangers from Hell. Kenapa tuh? Soalnya kan yang kita tahu kalau Strangers from Hell ini dia menceritakan tentang dunia psikologi, di mana orang-orang yang ada di sekitar kosan itu sebenarnya memiliki kelainan jiwa, dan parahnya lagi mereka ini sifat-sifatnya terlihat normal padahal mereka sakit. Autornya keren sih, bikin si gambarnya itu kan bernuansa hitam putih gitu kan, jadi makin buat kita yang baca itu kayak makin tegang gitu toh. Nah kalau Rinto sendiri lebih prefer Strangers from Hell atau Sweetheart? Sweet Home. Nah, kenapa gue lebih suka Sweet Home? Okay. Karena ceritanya itu tentang monster-monster. Jadi dalam ceritanya itu, monster itu ada di dalam diri manusia. Tujuan monster ini itu mengabulkan keinginan manusia yang tidak bisa tercapai. Tapi kalau keinginannya itu bisa tercapai, manusia harus mengorbankan tubuhnya dan jadi jiwanya. Nanti dia yang itu berubah menjadi monster. Monster. Jadi ada yang misalnya pengen punya rambut, nanti monsternya itu berambut, ya, berambut gitu. Pokoknya serem lah. Dan yang lebih parahnya lagi, misalnya teman jadi monster, kita kalau mau bunuh kan nggak enak gitu loh. Kayak, ya teman. Tapi kalau nggak dibunuh nanti dia yang bunuh kita. Iya, kita kan? Yang bunuh kan. Jadi ada tuh monster yang kepalanya sisa setengah, itu masih hidup coba. Gimana cerita? Jadi kayak susah dibunuh. Apalagi ada yang lebih susahnya tuh yang monster protein yang gede badannya, yang kalau jalan terus teriak protein. Kalau Rinto ada nggak sih di webtoon Strangers from Hell yang menurut Rinto itu scene-nya paling serem? Strangers from Hell ya. Kalau awal-awal itu masih belum serem ya, soalnya pengenalan tokoh, pengenalan cerita lah. Iya, iya. Jadi episode agak jauh sih, 52 kalau nggak salah. Jadi ceritanya ada anak baru yang ngekos di situ, namanya Sokyun. Nah, dia lagi jalan-jalan di kosannya itu, terus dia tiba-tiba nemu sebuah ruangan yang ternyata adalah ruang eksekusi si psikopat ini, yang matanya blow itu. Nah, pas dia lagi ngeliat-ngeliat gitu, tiba-tiba yang matanya blow itu ada di belakangnya. Ada di belakangnya dia. Aduh, itu merinding banget. Langsung skor jantung. Duk. Kayak ya udahlah. Udah pasti matilah. Udah pasrah gitu. Nah, terus setelah itu dia langsung dieksekusi. Nah, bukan cuma itu aja toh. Kalau enggak salah di episode 60-nya juga kan si Sokyun ini emang belum dibunuh kan dia. Yeah. Tapi masih kayak dimainin dulu lah, sampai disuruh ngerangkak dulu lah. Dan parahnya lagi tuh aku kaget waktu ternyata si ibu kosnya bersekongkol sama mereka-mereka di situ. Gila itu. Serem banget sumpah. Kayak gimana coba kalau kita ada di posisinya si Sokyun kan? Serem. Kita move on ke webtoon selanjutnya, Sweet Home. Episode berapa yang paling serem menurut lu? Kalau menurut aku sih di Sweet Home itu ada di episode 22 yang waktu Hyunsoo coba nolongin anak-anak yang kejebak di lantai lain. Nah, waktu itu dalam keadaan Hyunsoo-nya sebenarnya berhasil nolongin anak-anak itu keluar dari lantai lain, tapi dalam perjalanan si Hyunsoo ini dan anak-anak itu harus struggling untuk lawan monster. Dan paling menegangkannya lagi adalah ketika Hyunsoo-nya sendiri hampir mau berubah menjadi monster toh. Gitu. Gue setuju sih yang itu serem, tapi kalau menurut gue ada yang lebih serem lagi nih. Itu episode 61 di mana semua penduduk apartemen yang yang masih selamat, yang masih masih bentuk manusia itu bertemu dengan satpam apartemennya. Tapi satpam apartemennya ini udah berubah menjadi monster. Itu serem banget. Jadi dia itu nggak cuma monster doang, dia bawa alat pencukur rumput. Dan dimain-mainkan akhirnya tewas 2 apa 3 gitu. Wah gila. Apalagi tujuan si satpam itu emang dia bertujuan untuk bunuh seluruh yang ada di apartemen itu gitu. Itu wah serem banget sih. Sampai untung dia hafal nomor-nomor orang yang ada di apartemennya, dan kalau menurut aku itu juga menegangkan sih. Itu wah parah banget sih. Iya. Nah deh, kita kan tadi udah bahas dua webtoon yang episode itu serem-serem banget nih. Iya.
lu masih tetap milih Strangers from Hell? Tetap Strangers from Hell sih, soalnya kan yang tadi aku bilang kalau misalkan cerita yang bau-bau psikopat, psikologi, yang ceritanya itu mengenai tentang kejahatan manusia dan lain-lain itu lebih serem daripada ketemu langsung sama hantu lah, monster, dan lain-lain gitu. Tapi nih deh, horor yang berbau monster tuh lebih serem. Lu bayangin nih, kalau misalnya masuk ke dunia komiknya Sweet Home, mesti struggling gitu loh, mesti selamatkan diri dari monster-monster. Tapi kan kalau itu sih gimana ya, kurang nyata toh. Kalau misalkan yang bau-bau psikologi kan itu nyata, soalnya kan langsung kayak berhadapan sama manusia. Gimana kalau misalkan di dunia nyata juga kayak gitu, serem kan? Ya makanya coba bayangin di dunia nyata ada monster. Yaudah. Gak akan ada. Yaudah. Kita kan ini beda pendapat nih. Okay. Kita tanya aja ke penonton nih. Boleh. Lu tuh tim mana nih? Tim Printo atau tim Diana? Ya tim monster lah. Horror, tim horror monster. Enggak, horror monster. Psikologi. Pasti teman-teman juga setuju sama pendapat aku. Horror monster lebih serem. Pokoknya psikologi. Oh ya, seperti biasa jangan lupa juga untuk ikut Line Contest 2019 dengan cara klik link di sini. Di sini. Oke, itu dia 2 webtoon dengan episode-episodenya yang horror yang udah kita bahas ya. Betul. Tim horror monster. No. Tim horror psikologi. Monster lah jelas. Udah. Mending kalian langsung aja baca webtoonnya di link di bawah. Di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.